Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita berkumpul di tempat yang dicintai oleh Allah, dan kita pembahasannya tentang masalah bagaimana memakmurkan masjid yang merupakan adalah rumahnya Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah berfirman dalam hadisil qudsi, inni la ahummu bi'adabi khalqi, aku punya keinginan untuk menurunkan azab kepada makhlukku. Tentunya azab itu tidak turun melainkan akibat dosa, dan tidak terangkat melainkan dengan sebab taubatnya kita kepada Allah. Fa idza nadartu ila umar buyuti, kata Allah, ketika aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, dan orang yang saling mencintai di jalanku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang meminta ampun kepadaku di waktu sahur menjelang subuh, asrifu anhumul adzab, aku palingkan dari mereka azab yang tadinya ingin aku turunkan. Dari karena itu disebutkan bahwasanya man nawwara masajidallahi binahwi qiraatil qur'an nawwarallahu gabrah, siapa orang yang menyinari rumah Allah dengan bacaan Al-Qur'an, maka nantinya dia akan diberikan cahaya di dalam gelapnya kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bagaimana di sini Al-Imamul Haddad memberitahukan kepada kita tentang bagaimana adab masuk tempat-tempat mulia. Tempat-tempat mulia seperti masjid, apabila kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka maharnya adalah adab. Maharnya adalah adab. Sama seperti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk dengan para awliya wassalihin, maka agar kita mendapatkan kemuliaan dari mereka, agar kita mendapatkan sir dari para awliya wassalihin, maka maharnya adalah, tebusannya adalah, yaitu adab. Begitu juga kita yang sekarang berada di bulan Rabi', di bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kita ingin mendapatkan cahaya yang ada di dalamnya, keberkahan yang ada di dalamnya, kemuliaan yang ada di dalamnya, maka hendaklah kita mempunyai adab ketika kita dipertemukan dengan bulan yang mana dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa begitu dimanapun kita berada, di tempat yang suci, di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan, jika kita ingin berkah tempat tersebut atau berkah dari masa tersebut, jangan pernah kita di sana meremehkan adab ketika kita berada di dalamnya. Ada adab menjadi mahar, menjadi mahar untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan adab di dalam diri kita. Wa idza dakhaltal masjid faqaddim rijlaka al-yumna, jika masuk masjid dahulukan kaki kanan. Ini adab. Wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu rahmat. Pintu rahmat, yang mana pintu rahmat Allah sangat luas. Disebutkan di dalam sebuah doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu jauh lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu lebih saya harapkan daripada amal-amal kita. Taib, ada rahmat.
Wala tajlis hatta tusalli rak'atain. Naam. Jangan duduk kecuali salat dua rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Naam. Kecuali salat tahiyatul masjid. Wa fa illam tatamakkan min as-salah, apabila kita tidak memungkinkan salat. Naam. Fagul arba'a marratin, ucapkan 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Naam. Itu dibaca sebanyak 4 kali apabila tidak memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan. Naam, apabila tidak memungkinkan. Wa fa idza kharajta minhu, apabila kita keluar dari masjid, fagaddim rijlakal yusra. Maka apa namanya, dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri. Wa ja'al badala abwab rahmatik abwab fadlik, dan gantian abwab rahmatik yaitu abwab fadlik. Naam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab fadlik. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu karunia-Nya, dan tambahkan lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Wa orang yang mukmin senantiasa terlihat di masjid, sehingga dikatakan bahwasanya man asara julusahu fil masjidi ala julusihi fil manzil. Siapa orang yang lebih memprioritaskan berada di masjid daripada duduknya di rumah, a'tahullahu khamsa khisal, Allah berikan 5 kemuliaan. Ini orang suka di masjid daripada di rumah. Yaitu yang pertama, kemuliaan yang pertama, sahalallahu lahu dhigal ma'isyah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya kesempitan di dalam hidup yang dia hadapi. Kesempitan hidup dimudahkan baginya apabila orang tersebut gemar ke masjid. Yang kedua yaitu wadhigal gabr, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya, melapangkan untuknya kesempitan nantinya di alam kubur. Wa'atahu Allahu kitabahu biyaminih, yang ketiga, Allah berikan catatan amal nantinya besok di hari kiamat dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian yang keempat, wajaza ala sirat kalbargil lami', keutamaan yang berikutnya ketika dia melintasi sirat, kalbargil lami', seperti kilat yang menyambar. Naam, seperti kilat yang menyambar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah yaitu wadakhalal jannata ma'al abrar, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama rombongan abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Naam. Ayo. Itu kemuliaan orang yang lebih memilih duduk di masjid daripada di rumah. Mudah-mudahan hati kita termasuk orang yang suka duduk di masjid, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi pakai adab. Tadi adabnya apa tadi? Masuk pakai kaki kanan. Kemudian baca doa, dan apabila tidak memungkinkan salat tahiyatul masjid, maka diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Bagaimana kalau jamaah sudah salat, qomat sudah datang, ya sudah masuk di sana tahiyatul masjidnya. Atau kita salat duha atau salat ba'diyah isya, atau masuk di situ. Nah, sekarang biasanya kalau kita pengajian maghrib kita datang sebelum maghrib.
Kan biasanya seperti itu. Apabila ada pengajian maghrib isya, datangnya sebelum maghrib. Nah, bagaimana sholat di waktu itu? Bukankah di sana ada waktu-waktu yang terlarang untuk kita sholat? Nah, ada waktu-waktu terlarang kita sholat. Yang pertama yaitu adalah sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Ada dilarang sholat. Sholat sunnah maksudnya. Yang belum sembahyang, ya sembahyang subuh. Nah, yang belum sembahyang, sembahyang subuh. Nah, kemudian tuh habis sembahyang subuh sampai terbit matahari tidak ada sholat. Bagi orang yang telah mengerjakan sholat subuh. Nah, kemudian yang kedua, ketika matahari terbit hingga setingginya itu setombak sampai masuk waktu duha. Yang ketiga, matahari berada di atas kepala atau indaz zawal, ketika tergelincir matahari. Yang keempat, sesudah sholat asar sampai matahari menguning hatasfar. Nah, kemudian ketika matahari menguning sampai matahari tenggelam, ada waktu yang tidak diperbolehkan kita sholat. Nah, bagaimana ketika kita masuk masjid di waktu terlarang tersebut? Yang paling banyak biasanya ketika menjelang maghrib kita masuk masjid karena ada pengajian, jamaah nunggu. Bagaimana? Nah, memang ada perbedaan pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan tidak boleh, sebagian madhab. Nah, akan tetapi ada juga yang berpendapat seperti madhab kita, Imam Syafi'i, mengatakan boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ketika waktu terlarang tersebut. Dan inilah yang dipegangi oleh kebanyakan mayoritas kita yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun sebagian madhab mengatakan seperti Al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah wal Imam Malik mengatakan tidak boleh sholat di waktu-waktu tersebut. Akan tetapi untuk keluar dari pendapat para ulama, ya sudah, duduk dan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wal Imam Syafi'i mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum kalian salat dua rakaat. Begitu. Naam. Kemudian lagi Al-Imam Al-Haddad berbicara masalah wa akthir minad du'a. Wa idza sami'tal muadzin, jika kalian mendengar muadzin, fagul mithla ma yaqul. Jawab seperti apa yang diucapkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian lagi ketika inya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, bagi muadzin harus tahu ilmunya. Sebelum dia azan harus tahu ilmunya, bagaimana tarji', bagaimana ilmu-ilmu azan tersebut. Karena azan bukan hanya bermodalkan suara indah, tapi azan yang paling mulia modalnya adalah yaitu ilmu pengetahuan agama, bagaimana azan kita sesuai dengan sunnahnya dan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ketika azan dikumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita yang menjadi makmum, menjadi pendengar, dianjurkan untuk membaca marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Siapa yang mendengar, siapa yang membaca bacaan tersebut ketika azan dikumandangkan, Allah berikan baginya 100,000 kebaikan dan Allah hapus darinya 100,000 kejahatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat baginya 100 derajat. Nah, ada seseorang yang merenungkan terhadap hadis tersebut, Al-Imam Fadl bin Abbas merenungkan akan hadis itu sehingga dia mendapatkan semacam seperti ilham yang mengatakan kepadanya, atubakhiluni ya Fudail, apakah engkau menganggap pemberianku ini sedikit wahai Fadl bin Abbas. Wah, kata, bagaimana kalau azannya di radio? Masya Allah, tinggal di perumahan mana sampai tidak mendengar azan kecuali di radio.
Maka dari karenanya kalau mau cari perumahan, cari tempat tinggal, lihat dulu di perumahannya ada dekat masjid atau musola apa tidak. Ini dikhawatirkan kalau sudah suatu tempat tidak ada azan di dalamnya, itu tidak terlepas nantinya dari azab Allah. Karena Rasul menyebutkan idza adzana fi qaryatin, apabila dalam satu kampung ada yang azan, amanahullahu min adzabihi fi dzalikal yaum, hari itu dia selamat dari siksaan sekampungan itu. Jangan sampai kadada mendengar azan. Bagaimana kalau mendengar azan di radio? Apabila radio yang azan tersebut adalah mubasyiran, arti mubasyiran itu live, langsung. Kan ada yang langsung. Kada kaset, kada rekaman, maka disunahkan kita untuk menjawabnya. Disunahkan kita untuk menjawabnya. Tapi kalau nya rekaman, enggak, kada disunahkan. Bagaimana kalau yang kita dengar banyak azannya, oh masya Allah, kita tinggal di tengah-tengah, ada langgar, ada musigit, ada musola, masya Allah. Maka yang kita jawab yang paling pertama kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah kita. Kemudian kata Imam Al-Haddad, jawab seperti illa fi hayalatain, kecuali di dalam kalimat hayalatain, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka jawablah la haula wala quwata billah. Naam. Begitu juga ketika tathwib, as-salatu khairun minan naum, maka jawabannya sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minash syahidin. Setelah itu baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ngati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadila wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'adtah. Kemudian lagi anjuran dari beliau, wa akthir minad du'a bainal adzan wal iqamah, perbanyak doa antara adzan dan qomat. Perbanyak doa antara adzan dan qomat. Kenapa? Li gaulihi alaihi salam ad-du'a bainal adzani la yurad. Doa antara dua adzan itu tidak akan pernah ditolak. Artinya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaki doa. Wa minad du'a il warid, doa yang datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Waqad warada al-hadz fi sunnah ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqt. Bahkan bukan di waktu-waktu yang lain pun di sana kita dianjurkan minta afiyah kepada Allah. Dunia wal akhirah. Dan ini adalah doa yang termasuk doa mencakup dan doa yang amat mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, baca. Bab ketujuh, adab mengerjakan salat fardu dan sunnah. Segera melaksanakan salat pada awal waktu. Hendaknya engkau bersegera melaksanakan salat pada setiap awal waktu. Sehingga setiap kali terdengar suara muadzin untuk salat fardu, engkau telah selesai berwudu dan hadir di masjid. Kalaupun tidak demikian, paling sedikit engkau harus menyiapkan diri segera setelah mendengar azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati 'alad dunya." Artinya, keutamaan awal waktu dibanding dengan akhirnya seperti keutamaan akhirat dibanding dengan dunia. Dan sabdanya lagi, "Awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu 'afwullah." Artinya, ridha Allah pada awal waktu dan ampunannya pada akhir waktu. Hendaknya engkau selalu mengerjakan sholat-sholat rawatib yang telah dianjurkan menurut syariat, yakni yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Jangan engkau lalaikan sholat sunat rawatib. Jika engkau berhalangan untuk mengerjakannya, bersegeralah untuk mengkodoknya. Mengerjakan sholat dengan sempurna. Nah, ini melaksanakan sholat di awal waktu. Fadlul waqtil awal ala al-akhir ka fadlil akhirah ala dunya. Keistimewaan di awal waktu atas akhir waktu seperti keistimewaan akhirat daripada dunia. Dan disebutkan tadi bahwasanya di awal waktu terdapat keridhaan dari Allah.
Wah, disebutkan juga bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah adalah menyegerakan sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Menyegerakan sholat di awal waktu. Apakan lagi orang yang mana di sana menyia-nyiakan sholat tanpa ada kesibukan, dan dia termasuk orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati. Dari karenanya pernah suatu hari Ajil bin Abi Talib, anak dari Abu Talib, sepupunya Nabi kita Muhammad, Ajil. Ada beliau bercerita, kuntu amshi ma'a Rasulillah, saya pernah suatu hari berjalan bersama Nabi. Fa idza jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah. Ternyata saat itu saya melihat ada seekor unta yang berlari kencang menuju ke Nabi Muhammad. Maghala Rasul. Kemudian unta tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, al-aman, al-aman." Dia minta perlindungan dari Nabi Muhammad. Jamalnya berbicara, untanya berbicara. Untanya berbicara di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lama kemudian datang di belakangnya seorang Arabi, seorang Arab Badui, wa ma'ahu saifun maslul, dia mempunyai pedang yang sudah terhunus. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Gal madza turid min hadzal miskin?" Nanti mau apa? Ini kasihan unta. "Ya Rasulullah, gal ishtaraituhu bi tsamanin katsir." "Ya Rasul, saya sudah membelinya dengan harga yang banyak, walaisa huwa yuti'uni, tapi sayangnya dia tidak mau tunduk dan taat kepada saya. Fa uridu an adzbahah, maka saya harus menyembelihnya. Wa antafi'a bilahmih, agar saya bisa memakan dagingnya." Ini untanya hendak disembelih, buka. Berlindung dari Nabi, unta paham. Unta mengerti di mana harus berlindung. Masa iya kita manusia tidak faham di mana kita berlindung? Nah, perlindungan terbaik, anta malja kulli asi, anta ma'wa kulli ta'ib, kata Haib al-Habsyi. Anta malja kulli asi, engkau adalah tempat berlindung setiap orang yang berbuat maksiat. Siapapun pelaku maksiat, jika dia berlindung di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya peringatan Maulid adalah bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia, yang jangan sampai kita sia-siakan momentum yang ada di dalamnya, di dalam untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada unta paham di mana berlindung, masa iya kita tidak paham di mana berlindung? Anta malja kulli asi, anta ma'wa kulli ta'ib, engkau tempat berlindungnya para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat ketika mereka nantinya ingin mendapatkan sebuah siksaan, tidak ada tempat berlindung mereka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat kembali kita kecuali dengan Nabi Muhammad. Semua nabi mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad yang mengatakan ana laha analah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Kemudian kata Nabi Muhammad langsung berbicara kepada unta, lima taksi. Unta, ente kenapa tidak taat sama orang ini? Gana ya Rasulullah, lastu asi, sebenarnya saya bukan tidak taat, saya bukan berarti di sana tidak mampu untuk bekerja. Akan tetapi saya tidak taat kepadanya. Tahu kenapa alasannya? Karena kabilah suku yang saya tinggal di dalamnya, mereka meninggalkan sholat isya. Falau ahadaka ayyusalliyal isya al-akhirah. Jika mereka berjanji untuk tidak meninggalkan, jika mereka berjanji untuk sholat dan tidak meninggalkan sholat lagi, maka ahadtuka alla a'siyahu madumtu hayya, saya berjanji di hadapan ya Rasulullah untuk tidak lagi di sana membangkang atas segala perintahnya selama saya hidup. Kenapa? Karena saya khawatir ketika mereka menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, akan diturunkan kepada mereka azab, dan saya ikut serta merasakan azab karena saya berada di tengah-tengah mereka. Ini untanya kada bependar, ini berceramah untanya, masya Allah, panjang lebar. Subhanallah, kata Nabi Muhammad mengambil. Kemudian Nabi Muhammad menjanjikan
apa namanya, kepada Arab Badui tersebut, jangan lagi tinggalkan sholat. Nah, jangan lagi tinggalkan sholat. Dan Rasul menyerahkan unta tersebut dan dia pun kembali kepada apa namanya yang mempunyai unta itu. Itulah unta sangat mengerti di mana berlindung seharusnya. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pernah kejadian. Seekor rusa berbicara di hadapan Nabi, bahwasanya ada seorang lelaki lewat sedang berburu rusa dan dia telah mendapatkan rusa tersebut. Kemudian Allah mengizinkan rusa itu berbicara. Jalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah berbicara. Rasulullah, jangankan binatang, bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzabiah, rusa itu berbicara, ya Rasulullah, innali auladan wa ana urdi'uhum. Saya punya anak yang masih menyusu dengan saya. Dan sekarang mereka menangis di sana dalam kelaparan. Tolong perintahkan orang yang menangkap saya ini untuk membebaskan saya sehingga saya nantinya pergi untuk menemui anak-anak saya dan saya kembali lagi. Masya Allah. Bebulik, kenapa bebulik pulang? Masya Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, fa'ilam ta'udi. Kalau ikam kata bebulik apa? Gala fa'ilam a'ud. Saya janji ya Rasulullah. Dengarkan janjinya. Saya janji ya Rasulullah, kalau saya tidak kembali, maka saya siap dapat kutukan dari Allah sebagaimana orang dari umatmu yang dapat kutukan ketika tidak bersolawat mendengar namamu disebutkan di hadapannya. Kata Nabi Muhammad, lawan yang menangkap atau liga, lepas, aku jaminannya. Fadhahabatil dhabiyah, pergi di sana rusaknya. Suma adat, kemudian apa namanya, kembali lagi rusa tersebut kepada orang yang memburunya. Yang kita syahid di situ apa? Seekor rusa mengetahui bagaimana siksaan akibat orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tadi tapi mulutnya tidak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Salat di awal waktu. Naam, salat di awal waktu begitu. Jangan sampai ditunda-tunda salatnya. Kemudian lagi di sana bagaimana disebutkan untuk senantiasa mengerjakan salat rawatib. Jangan ditinggal salat rawatib. Qabliyah ba'diyah. Jangan ditinggal. Dan keutamaannya udah jelas, tinggal kitanya aja lagi, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Dan tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu yang sunnah melainkan di sana adalah terdapat rahmat, yang mana sesuatu yang sunnah itu adalah merupakan penutup daripada hal-hal yang kurang di dalam sesuatu yang wajib. Ya, baca terus lagi. Mengerjakan sholat dengan sempurna. Hendaknya engkau selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Hadirkan hatimu, berdirilah dengan baik, bacalah ayat-ayat Al-Quran dengan tertil, dan renungkanlah makna yang dikandungnya. Kerjakan rukuk, sujud, dan semua rukun sholat dengan sempurna. Perhatikanlah pula sunnah-sunnah dan adab-adab sholat, serta hindarilah kekurangan dan hilangnya kesempurnaan sholat. Ada kemarin waktu kita membaca adab sulukil murid, ketika kita membaca adab sulukul murid, kita ada menjelaskan tentang bagaimana hendaknya kita untuk tidak meninggalkan sholat rawatib. Jangan sampai kita meninggalkan sholat rawatib. Nah, sudah kita baca kemarin waktu membaca adab sulukil murid. Untuk mengerjakan sholat dengan menyempurnakan berdiri, duduk, khusyuk, bacaan dan lain sebagainya. Dan rasakanlah bahwasanya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai hati kita. Kemudian juga di antara pesan Imam Haddad, hafidz 'alal rawatibil masyru'at qabla shalah wa ba'daha.
jaga tu qabliyah ba'diyah, terutama solat witir, solat duha, dan menghidupkan antara maghrib dan isya. Naam. Ayo. Jika keterangan di atas dapat engkau amalkan dengan baik, maka solatmu akan keluar putih dan bersinar terang. Kemudian ia berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Sebaliknya, jika engkau tidak mengamalkannya, maka solatmu akan keluar dalam keadaan hitam pekat, sambil berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Naam, baru baca setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Artinya, tidak akan ada suatu keuntungan yang dapat diperoleh seseorang dari salatnya kecuali sekedar dilaksanakan secara sadar. Jangan sampai mabuk. Bukan mabuk obat, bukan mabuk khamar, tapi mabuk dunia. Sampai tidak sadar dia dalam keadaan salat. Tidak faham apa yang dibaca, tidak faham apa yang didengar, tidak mengerti dengan gerakan sholat tersebut. Semua ibadah malaikat Allah kumpulkan di dalam sholat. Semua ibadah malaikat yang ada di kerajaan langitnya Allah dikumpulkan di dalam sholat. Ada malaikat di antara mereka yang berdiri dari diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang ruku sampai hari, ada yang tidak, ada yang sujud, ada yang duduk antara dua sujud. Wah, kata. Dan solat ini merupakan adalah hadiah terindah dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan u'tiya Rasulullah Lailatul Mi'raj thalathan. Ada tiga anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di malam Isra wal Mi'raj tersebut. Yang pertama, solat lima waktu, yang kedua penutup surah Al-Baqarah, dan yang kelima bahwa siapapun dari umatnya Nabi Muhammad selama dia tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tidak ada kewajiban yang Allah perintahkan atas makhluknya yang lebih dia cintai melebihi daripada solat. Seandainya ada ibadah yang lebih istimewa melebihi daripada solat, maka niscaya malaikat akan beribadah dengannya. Di antara malaikat ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, orang kalau mandi lima kali sehari, insya Allah kada ada lagi kotoran, kada ada daki lagi. Nah, kayak apa kalau orang sholat lima kali sehari? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, di antara wasiat beliau yaitu adalah as-salat, salat dijaga. Sebelum beliau mengatakan ummati. Nah, dan ketika beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, kemudian Jibril mengatakan apa yang dirasakan oleh Allah adalah sepaling ringan yang pernah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dan malaikat Azrail pun mengatakan, tidak pernah saya merenggut nyawa seseorang sepaling lembut dari engkau ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi Muhammad saking sayangnya dengan kita, beliau berdoa, Allahumma thaggil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, tumpukan, beratkan semua sakitnya sakaratul maut atasku dan ringankan untuk umatku. Begitu sayangnya beliau kepada kita sallallahu ala Muhammad. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan kelahirannya? Bagaimana mungkin kita tidak merayakan kelahirannya? Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Bagaimana mungkin kita tidak bersolawat untuknya? Bagaimana mungkin kita tidak menolong syariatnya? Bagaimana mungkin kita tidak menteladaninya? Sedangkan kasih sayangnya begitu luar biasa untuk kita. Begitu rindunya beliau kepada kita. Sampai beliau memberikan pesan terakhir, as-salat, salat dijaga. Itu di antara wasiat beliau di detik-detik terakhir beliau menghembuskan nafas terakhir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tahu amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat sholat. Wa diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila
keluarga beliau tertimpa sebuah kesulitan dari suatu perkara. Beliau perintahkan kepada keluarganya itu untuk sholat, dan beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ilaha illallah. Wah, Sayyidina Anas menceritakan Nabi Muhammad kalau lewat di pintunya Fatimah untuk sholat subuh, beliau mengatakan as-salata ya ahlal bait, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah ingin mensucikan, menghilangkan kotoran-kotoran ar-rijs dan orang yang tidak menyukai mereka termasuk rijis. Mayutahhirakum tathira. Naam. La ilaha illallah. Dari karenanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan kebanyakan futuhnya para Alawiyin, dibukakannya hijab para Alawiyin itu di sholat. Kenapa? Mewarisi dari datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sesuatu yang paling menyejukkan mataku, yang menggembirakan hatiku ada di dalam salat. Itu salat paling aku sukai. Nah, ada orang yang sumpek mendengar azan. Ini aneh jadinya. Mendengar azan sumpek, tidak ada yang sumpek mendengar azan kecuali syaitan. Nah. Naam. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam agama kalau tidak solat. Bismillah, baca lagi. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah, seseorang yang tidak menghadirkan hatinya ketika solat, maka solat itu akan mempercepat siksa yang ditimpakan kepadanya. Bukan mendapatkan pahala, tapi dapat siksa. Ayolah. Syaitan yang terkutuk selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu orang yang sedang solat, untuk mengingat segala macam urusan dunia yang tidak terlintas dalam hatinya. Ayuh, nang tadinya hilang kadingat mandak waktu sembahyang ingat. Gimana mandak jaket hijau tadi kadingat, masya Allah. Bawa sembahyang ingat, langsung aja dipakai lagi, masya Allah. Allah Allah. Gimana mandak cincin warna pink tadi itu, masya Allah. Luar biasa. Kayak pelangi. Hah? Masya Allah. Tuh kadang-kadang kita sembahyang kita gitu. Asalnya kada ingat mandak duit, waktu sembahyang maka ingat. La haula wala quwata illa billah. Ayo terus. Syaitan bertujuan agar orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menghadirkan dalam salat. Jika tujuan syaitan ini berhasil, maka orang itu tidak akan dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Itu paling berusaha syaitan sudah nangka itu, karena sembahyang ini luar biasa silah bainana wa bainallah, yaitu hubungan antara kita dengan Allah. Ayo. Bahkan dosa yang akan diperolehnya. Oleh sebab itu, para ulama menganjurkan kita untuk membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin-nas ila akhir, sebelum mengerjakan salat demi membentengi diri dari syaitan yang terkutuk. Nah, itu salah satu agar kita terhindar dari godaan syaitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ada barokahnya, panjang umur, sehat afiat. Diundang semuanya untuk menghadiri acara Maulid malam Sabtu yang akan datang di tempat ini, insyaallah. Malam Sabtu yang akan datang, panitia Masjid Ar-Raudah mengadakan peringatan Maulid. Insyaallah setelah sholat Isya kita baca Maulid dulu sama Guru Anang dan grup. Nantinya setelah itu kita sedikit menceritakan tentang peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal di depan mata kita, maka perbanyak niat muliakan malam tersebut dengan seagung-agungnya, dengan semulia-semulianya. Dan kita untuk wilayah kita 12 Rabiul Awal jatuh pada malam Senin, insyaallah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, di tempat ulun di pemurus insyaallah mengadakan maulid menjelang fajar, maulid dini hari jam 3.30 setengah 4.
menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak hadir silahkan jam 3.30. Yang hendak membawa nasi kuning berjualan berbagi maksudnya hendak membawa silahkan fadhal hendak menjadi masalah. Dan setelah subuhnya diundang seberataan untuk menghadiri acara maulid di Kota Citrageraha di Masjid Harun Aliyah. Undangan untuk umum silahkan. Malam Sabtu yang akan datang sama-sama kita di sini merayakan perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malam Senin juga setelah sholat isya kita sama-sama nantinya pembacaan maulid di Majelis Al Amin di tempat Pak Iwan Wahyudi di Bintang Mas Residen. Insyaallah. Entar elak seberatan. La hadratin Nabi Al Fatihah.